Halo sobat itu semua, kembali lagi di Surya di Artawan Channel. Hari ini saya lagi berada di Ubud, lebih tepatnya di Sanggra Loka Farm Bali. Apa itu Sanggra Loka Farm Bali? Pokoknya tonton terus video ini sampai habis, oke? Tukar di bar ataupun di resto. Okay. Ini cuma akses restoran, spot foto, playground, mini zoo, water park, river sama poolnya. Oh gitu. Untuk activity itu bayar di bawah lagi. Contoh? Contohnya seperti di swing, ayunan besar dan kasih makan binatang. Oh gitu. Itu aja. Tapi kalau spot foto? Spot foto sudah free. Rambut acak-acakan. Hari ini saya lagi berada di Sanggra Loka Farm Bali. Mereka memiliki restoran yang sekitarnya itu masih
hutan. Jadi kita makan sambil dikelilingi hutan. Banyak sekali spot-spot foto dan juga tempat bermain anak. Ada juga kolam renangnya di sini. Jadi buat kalian yang ada di Bali, Sanggra Loka Farm Bali ini cocok untuk tempat rekreasi kalian selama di Bali. Dulu hari ini cuacanya lagi hujan tapi masih tetap asik. Nah, hari ini mesen es kelapa wajib, dan makanannya mesen gurami. Tidak, oh, mesen apa? Pizza. Hah? Pizza. Kita nyoba kan, cukup ramai sih hari ini. Tapi kalau untuk akses jalannya ke sini lumayan perlu perbaikan lah, karena masih, tapi masih pedesaan, suasananya asik dan asri. Sanggra Loka boleh kalian coba kalau kalian suka. Tempat-tempat spot foto dan juga pemandangan yang ada di bawah sana. A few moments later. Isi perut udah. Sekarang waktunya saya mau nunjukin kalian fasilitas yang ada di Sanggra Loka Farm Bali. Nah, di belakang saya ini ada kandang merak dan beberapa spesial burung. Ada ayam hutan juga, ada merak, ada beberapa spesial burung juga di sini. Ada ayam juga, ada kelinci,
Jadi ini tempat bagus sih buat anak-anak juga. Ada rabbit. Itu lucu. Ini ada. Lagi rabbit sekarang. Tempatnya sangat luas, jadi kalian akan kekurangan spot untuk bikin foto. Dan juga di playground anaknya itu seru banget nih. Perjalanan dari atas ke bawah sini, tapi overall tempat ini asik banget dan juga rindang sih, sejuk, jadi enak buat healing. Kita mau istirahat dulu dan di sini dikasih gazebo gini. Nah, kalau kalian mau pesan makan di atas di restoran, mereka juga bisa bawain kalian ke turun ke bawah sini. Tetapi kena cas juga, kena cas lagi karena bawain. Tapi kalau kalian bawa sendiri makanannya dari atas, free. Capek, Pak? Capek. Tawan Channel, sekarang di belakang saya ini di apa, kolam renang yang ada di Sanggra Loka Farm Bali. Jadi kolam renangnya itu sudah include di tiket yang kalian bayar di pintu masuk pertama. Cuman kalian harus bawa semua barang-barang kalian kalau mau mandi ke sini. Di sini juga ada locker, ada tempat changing room juga udah ada, dan airnya jernih sekali. Catatan aja, kalau kalian mau kesini jangan pas musim hujan,
karena tangganya licin sekali. Oke, sobat hidup semua, sekian dulu perjalanan saya hari ini di Sangra Loka Farm Bali. Ini tempatnya seru banget. Pokoknya gak percuma kalau kalian jauh-jauh datang ke sini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya.